Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran para pedagang menolak ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta Pusat. Setelah saling tarik-menarik, petugas akhirnya berhasil mengamankan barang dagangan milik PKL di Tanah Abang. Lalu lintas pun macet karena banyak buah dagangan yang berceceran di jalan. Selain di bahu jalan, petugas juga menertibkan PKL yang nekat berjualan di sekitar pintu masuk pasar Tanah Abang. Barang dagangan milik PKL selanjutnya disita petugas dan diamankan untuk dijadikan barang bukti.